Baik, nak ajar ni. Start malam ni. Siapa yang ada darah tinggi? Siapa yang ada kecil manis? Siapa yang ada kolesterol? Siapa yang ada lemak tepu? Tolong beringat. Siapa yang asid urik tinggi? Gout. Cuba amal. Eh? Ambil buah lemon. Buah lemon. Amal kata hari apa? Buah lemon. Belah dua. Peluh air dia lebih kurang satu sudu sok. Eh? Peluh air lemon satu sudu sok. Kucar dalam segelas air mineral ataupun air tapis. Ha, sesudu air lemon ni, ubuhlah gelas dengan air mineral ataupun air tapis. Ayat yang kena baca yang pertama, Al-Fatihah tiga kali. Baca Al-Fatihah tiga kali. Air lemon ataupun air gelas ni. Lepas Al-Fatihah tiga kali, baca tiga kul. Sekali, sekali, sekali. Qul huwallah, qul a'udzu bi falaq, qul a'udzu bin nas. Baca sekali-sekali. Dan yang terakhir, tutup dengan selawat Nabi tujuh kali. Selawat pendek boleh, selawat panjang boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam pun boleh. Baik, setelah selesai tiga bacaan tu, air tadi, amma minum. Waktu mana paling mustajab? Sebelum tidur.